Guys, Tano mana guys? 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 No? Oh itu dia, sialan dia ngumpet. Oke, halo balik lagi di Tampan Gaming dan Dandi di sini. Oke, kembali lagi Dandi di sini dan di game Minecraft Survival lagi. Yes, kembali lagi Nandi Ki, Botak dan Tano. Hari ini seperti janji di video kemarin, Diki sama Tano bakal ngebuat ini nih, teman-teman. Kita bakal ngebuat kandang kuda di bagian sini, karena nih di sini tadi kita udah meratakan ya, teman-teman. Yang sebelumnya itu kayaknya kalau nggak salah air ya, di sini tuh kayaknya air kalau nggak salah, dan itu ada kandang rabbit yang lucu gitu. Ini by the way banyak banget ada suara zombie di sini ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja nih Tano kayaknya. Barangnya tadi di mana ya, Nok? Oh, di rumahmu, Nok. Ayo. Oh, kamu bawa lava bucketnya kan? Oke. Kita udah ngambil tadi sebelum recording lava bucketnya untuk itu, teman-teman. Oh, lewat situ bisa ya, lupa saya. Untuk itu, teman-teman ya. Apa namanya? Untuk depannya tuh kayaknya aku pinginnya tuh itu, teman-teman. Apa? Depannya itu aku kasih kayak semacam lava gitu deh, teman-teman. Rencananya sih gitu, tapi nggak tahu deh nanti. Ini kita udah tebang pohon tadi sebelum record ya, dapetnya cuma segini ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita ini kenapa ada 64 ya teman-teman. Oke, kita langsung aja, tadi udah bikin-bikin semua ini juga pun, jadi kita udah persiapin dulu sebelum recording. Udah malam Tano, jadi kita mending tidur dulu aja. Oke, kita mending tidur dulu teman-teman. Oke, let's go, ayo Tano tidur. Oke teman-teman, sudah pagi teman-teman ya. Dan ya kita langsung langsung aja Nok, kita langsung ke tempatnya aja. So, lava bucketnya ada di Citarno ya teman-teman. Aduh, aku juga masih bingung ini nanti dibikin gimana. Aduh, gimana ya enaknya ya coy. Enaknya gimana coy, ini aku ada beberapa sih. Ini. Ini dibagi dua nih Nok. Ini stone bikin dibagi dua. Nah, rencana itu kacanya ini cuma satu stok doang ini. Aduh, bentar. Kita hitung dulu deh. 2, 3. Oh, no. 4, 5. 5 mungkin. Mungkin 5 ya, teman-teman. Bakal aku kasih 5. 2, 3, 4. Ini cukup gak ya? Aku gak tahu deh nanti. Mungkin gini kali. Segini kali ya. Itu berapa itu? Itu berapa, no? Aduh, hancur. 2, 3, 4. Oh ya, kamu gak bisa ngomong ya. 2, 3, 4. Oke, gini kali ya. Aduh, pecah lagi. Ah, sayang banget. Nah, lava bucketnya itu bakal ditaruh di sini teman-teman ya. Dan nanti ke belakang itu bakal jadi itunya. No, aduh, jangan jadi itu dulu. Kamu ngapain itu? Kamu ngapain sih? Ayo, lava bucketnya dipasang sini. Ini tasku full nih. Aku minta satu bucket, dua bucket dong. Kamu dua bucket. Nah, masangnya gini Nok. Gini Nok. Ini kan ada pojokan sini nih. Ini pojokan sini nih, blok pojokan sini nih. Nanti kebakar nggak ya? Tunggu. Nanti kebakar ya? Kayak kita mending ininya tuh kita ganti deh. Tuh, bawahnya tuh udah air, teman-teman, kalau kalian tahu. Jadi di bawah sini tuh air kalau kalian tahu tuh. Jadi emang bener-bener gils banget, coy. Jadi naroknya tuh di sisi pojok-pojoknya Nok. Bentar Nok. Nih aku kasih lihat. Nih kayak gini nih. Nih kasih pojoknya sini nih. Ini kan ada pojoknya sini nih. Tuh kan, taruh di sampai sini. Awas. Wow, oke. Okay. Nice. Perfecto. Satunya juga. Nah. Ya harusnya kurang satu ya sebenarnya. Cuman gak apa-apa lah ya. Ya kan. Aduh, ya udah biarin gini aja dulu. Nanti kita masuk lagi. Ayo Nok, taruh yang punyamu Nok. Nah, setelah itu rencananya sini sebelah sini. Pojok sini sama pojok situ ya. Jangan di atasnya loh, jangan di atasnya loh. Di temboknya. Oke, okay, nice. Satunya juga. Ini macam kandang kuda macam apa guys ini, guys? Oke, okay, nggak apa-apa ya. Oke, okay, sudah perfecto. Nah, nanti kita tinggal bikin ini ya, teman-teman. Nih, kamu punya nggak sih, Nok? Kamu punya nggak? Kalau nggak punya, aku kasih. Loh, punya aku cuma satu stack. Kamu udah aku kasih kayaknya. Oke, kita bikin dua kandang aja, Nok, sepertinya. Nah, oke. Kamu ikutin kayak aku aja. Kamu ikutin kayak susunanku aja. Nih, satu.
itu 2, 3, 4, 5 tambah lagi 6, 7 kurang kah? Kurang, atau lagi sekalian 10 ya teman-teman mungkin. Nah ini giniin, bakal mundurin ke belakang. Aduh, cukup gak ya? Seperti harusnya sih cukup cuy. Nah, tunggu, saya harus masuk. Oke, nah ini keren nih harusnya kita bawa 6 ya teman-teman. Tuh harusnya kita bawa 6 teman-teman. Oh my god. Oke. So mungkin ini, aduh pintunya tuh aku nggak punya no. Kita bikin ini dulu no. Ini no, aku kasih satu slot, satu stack. Tuh no. Nah nanti kandang kudanya itu bakal gini no. Aduh kurang lebar deh kayak ini no. Kayak ini kurang lebar deh coy. Kita mundurin lagi no. Eh no, kita mundurin lagi dah. Mundurin dulu. Kayak kurang lebar deh, kurang ke belakang lagi deh. Ayo, ayo. Kamu kayak masih punya banyak ya. Coba. Kita perbesar lagi teman-teman. Yeps. Yuk, kita mundurin lagi sekitar kurang lebih habis dong segini. Ya udah, enggak apa-apa. Biar kudanya lebar gitu, ada itunya. Ayo, no. Lanjut nih, lanjutin. Aku habis. Sini kamu masuk ke dalam. Biar enggak di luar. Oke, teman-teman. Nice. Mantap jiwa nih. Nah, kudanya nanti di sini, teman-teman. Ini tuh ini kan segini kan, berarti kita taruh segini, teman-teman. Nah, nanti ini jalan masuk ke kudanya. Nah, set. Oke, kayaknya udah keren. Nah, nanti kudanya taruh di bagian sini, teman-teman. Nok, bikin pintunya, Nok. Kita harus bikin pintunya. Sip, aku bikin pintunya dulu. Kita harus butuh stick. Bentar ya, kamu bikin di situ ya. Kalau bisa sih kudanya dimasukin sekalian, Nok. Enggak apa-apa, Nok. Kudanya masukin satu-satu. Oke, kita bikin stick dulu kayaknya. Kayak lebih prefer stick dulu karena kita butuh pintu. Pintu gimana ya? Aku lupa, coy. Oh, ini bukan. Tuh, suka lupa saya tuh kalau bikin ini. Oke, kita butuh agak banyak ya, teman-teman. Agak banyak pintu. Kayak 4 deh kayak kita butuh pintunya tuh. Tapi ya udah ini aja yang dibuang. Oke. Yuk lanjut, coy. Ini kayak nuansa-nuansa bening gitu ya, guys. Si Tano udah menjebolkan satu, cuy. Ayo, Nok. Hajar, Nok. Masukin, Nok. Widih, aku kunci, Nok. Set. Yoi. Nah, habis itu kita turun dong. Nah. Nah, habis itu kayaknya bagusnya itu Citarno biar mindah-mindahin itu coy, kita kerjain ini aja. Yoi, mantep no, udah turun no. Mampus kamu turunnya lewat mana kah? Eh, modar kok ya. Si Tarno modar ya rek. Gak tau turunnya lewat mana itu rek. Ya wes lah. Oke, kita bekerja udah cukup lama nih, udah malam. Ayo no, pulang. Ini kita udah saatnya kita tidur nih. Ini kayak tinggal dikasih fans ya teman-teman. Nih. Set. Yoi coy. Widih. Udah kita udah kayak berkawinan gitu coy. Mantap jiwa, tapi masih kurang ya teman-teman kayak. Jadi kita, loh, Nok, kamu di mana, Nok? Guys, Tano mana, guys? Guys. Guys. Nok.
Oh itu dia, sialan dia ngumpet. Ya nanti kita tidur dulu. Asem, ternyata dia ngumpet coy. Oh my god. Oke kita tidur dulu ya teman-teman, karena sudah malam. Biar kita kerjanya juga enak teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah pagi. Kita langsung lanjutin lagi no. Kayaknya kita bakal apa ya, kita makan dulu deh. Sarapan dulu no, sarapan dulu. Raper kita nih. Aduh. Oh iya no, kandang ini kita tuh lucu kali tuh punyamu ya. Kandang ini kita tuh kecil no. Mungkin kita next time kita bakal bikin ini kali no. Kandang buat serigala-serigala kita tuh, nanti kita perkembangbiakin biar makin banyak gitu no kayaknya. Jadi mungkin next time aku bakal bikin itu teman-teman kayak. Yo no. Aduh, stone brick. Stone brickmu masih banyak enggak no? Kayak buat biar keren gitu kayak pakai stone brick ya teman-teman. Oh my god. Kayak ini bisa masuk dari sini coy. Nggak tahu lagi aku bakal didekor gimana ya. Aku juga bingung coy. Gini mungkin. Jadi biar nggak bisa masuk dari situ. Oke. Aduh, lu salah. Oke, gini kali ya. Nah, ini gini. Ya udah diginin sekalian aja. Nanti kita diisi tengahnya ya teman-teman. Tinggal satu aja sih. Aduh, kurang dua lagi. Ah, sialan. Ya udah dah, gampang lah. Oke, no, ini kayak masih kurang no. Bentuknya masih kurang keren gitu loh kayaknya. Jadi kita tambahin apa lagi ya, no? Cuma simple gini doang ya. Gimana kalau aku bingung nih. Gimana nih? Gimana caranya biar epic gitu loh. Ntar kita coba cek dari luar. Udah keren sih teman-teman sebenarnya. Kita tinggal bikin jalan aja ke Roma gitu kan. Oke, kita tinggal ini kita tebang-tebangnya teman. Tuh, udah keren sebenarnya. Tuh, udah kayak padepokan gitu loh. Udah kayak padepokan gitu, teman. Apa, Nok? Kamu lihat apa? Ah, mau tidur di sini. Bodoh amat, kamu tidur sana sama kuda sana. Kocak deh. Si Tano nih ada-ada aja. Mungkin kita bakal bikin gini kali ya, teman. Nok, stone brick kamu masih banyak enggak sih, Nok? Kamu bikin yang sebelah sana aja. Nah kita bakal bikin kayak ya, gapura gitu kali ya. Kita bakal jadiin ini itu. Nah coba kita cek. Widiu, keren nih. Kamu bikin apa itu no? Oh belakangnya kamu kasih ya. Stone brick aku tapi abis. Oh masih ada satu lot. Nice. Nice 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 nice. Perfect tuh. Mungkin kita bakal gituin semua no. Gimana kalau kayak gitu. Kurang satu deh kayak no. Jadi biar lebih agak anu tinggi, kurang satu lagi no. Kita tinggiin satu kali satu itu lagi. Tinggiin satu kotak lagi. Nah, kita tinggiin satu kotak gini terus kita kan sejajarin sama payungnya itu no, yang di atas no. Lah bodo amat sama aja. Nah, kita sejajarin gini teman-teman. Tiga kotak ya no. Nah, ini kita hancurin gini kan. Jadi kelihatan kayak agak tinggi gitu. Jadi mungkin kita bakal bikin kayak semacam itu ya. Gapura gitu no, coy. Yoi. Nah gitu no, mantap no. Oke kita bikin lagi coy. Oke kita bakal bikin langsung banyak gitu kali ya. Stone brick aku habis lagi. Bodo amat lah ya. Oke mantap jiwa. Ini kalau kita dari bawah aja bisa nggak? Kalau bisa coy. Yoms, ini keren banget sih no. Ini bakal keren banget kalau diselasarin. Yo. Aduh, kayak kita butuh cukup banyak deh. Stone brick. No, kamu punya lagi nggak sih no? Stone brick. Wih, keren coy. Kalau disamain semua. No, kamu masih punya nggak sih no? Aku bagi dong no kalau masih punya. Kamu masih punya nggak? Jatuhin aja di situ. Aku bakal ambil. Oke nih, aku bakal tutup ya teman-teman. Kayak kalau ditutup kayak keren banget itu loh kesannya tuh. Wow, si Tano ternyata punya banyak ternyata. Asem dia. Ya, jadi kita nggak usah buat teman-teman. Ya, itulah fungsinya apa namanya? Kalau kita buatnya itu sebelum recording itu, no? Belakangnya. Ya, fungsinya ya itu teman-teman. Lumayan ya. Sampai full inventory kita. Oke, lanjut boy. Kamu habis. Kamu malah kehabisan. Ya malah turun ke belakang si kocik. Gak bisa udah dari depan.
udah aku tutup. Ya malah aku naik sini. Kamu malah kehabisan, Nok. Tuh ambil tuh. Oke, kita lanjutin lagi, coy ya. Oke, mantap nih. Kita kelarin sampai pojok sini. Jadi semua kita, jadi nggak ada itu, coy. Nggak ada atapnya, jadi kita full ini ya, teman-teman. Kamu kehabisan, Nok. Serius, bukannya kamu punya banyak ya tadi ya? Kenapa jadi kehabisan? Ya abis, Nok, kita harus bikin lagi. Nok masih punya nggak? Nok? Ya, ya udahlah kita skip dulu teman-teman karena kita harus ngebuatnya lagi. Ini kurang sedikit lagi nih ditutupin gini ya. Biar kayak coba kita lihat dari depan. Yuk, ayo kita lihat dari depan. Jadi kayak kesannya tuh keren bingit gitu loh teman-teman. Torch kita juga gak ada, stone brick kita juga udah habis semua teman-teman. Jadi mungkin kita bakal bikin dulu ya, nanti kita lanjutin lagi. Let's go. Oke teman-teman, dan sudah jadi lumayan banyak ya teman-teman. Si Tano juga sudah mulai capek, sepertinya dia butuh tidur teman-teman. Kita langsung aja lanjutin lagi ya. Aduh, kita bikinnya cukup lama ya, membakar-bakarnya. Itu Nok, yang masih gelap, masih terang itu ditutupin Nok, sebelah situ Nok. Oke, mantap Nok. Kenapa aku jadi batuk ya? Oke. Sebenernya cakep juga ya, Nok. Kalau dikasih atap gini. Widih. Jadi kayak apa? The Dark. Widih, keren banget nih kayaknya. Mantap jiwa gitu loh. Oke, nah nanti tengahnya sini, Nok, kita bisa, katanya tuh, kata teman-teman Nok, ini kita bisa nikahin dia, Nok, pakai golden wortel ya. Aku juga enggak ngerti, teman-teman, bakal dinikahinnya gimana. Oh, kita bikin torch dulu, teman-teman. Kayak bikin torch terus biar jadi mantap jiwa gitu loh. Oke, coba kita pasangin torch nih. Nih Nok, kita coba pasang torch di bagian sini. Tuh, ini masih ini. Oke, punya nggak? Emang kamu punya? Nggak punya. Punya, mantap, pas. Cakep. Ini pasang sini, ini pasang sini. Sip, ternyata kamu punya toh. Ngapain aku buat? Widih, keren banget Nok. Ini taruh di sini deh Nok semuanya. Turun lagi deh. Nah, sebelah situ juga kayak keren deh. Yo, i bro, mantap jiwa nih kayak gini nih. Yo, i gila kayak kerajaan-kerajaan gitu ya, kayak kastil-kastil gitu ya. Nok. Ya, berarti dengan berakhirnya ini semua, so langsung aja Nok. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Kita ngebuat rumah apa ya? Rumah berteduh kuda-kuda kita, teman-teman, karena kuda kita sepertinya butuh tempat peristirahatan ya, karena sebelumnya itu dia hidup di sana teman-teman, bisa kehujanan ya, bodoh amat lah ya. Jadi so buat kalian semua, please give kita udah kayak bigo teman-teman ya. Ya, beri kita like yang banyak biar kita terus semangat untuk membuat video yang baru teman-teman. So jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar yang lain juga ikutan nonton. Oke, ngapain kita harus seperti ini sih, Nok? Saya juga nggak tahu. Kita kayak lagi berpose mencari semut, teman-teman. Oke. Yaudahlah, mungkin next time kita ketemu lagi. Jadi, sampai jumpa. Bye-bye. Thank you banget buat kalian. Anjay, sakit. Dan thank you banget yang udah nonton. Dah, thank you. Bye-bye. Yay.